isinya apa aja sih? Isinya apa ya? Kalau yang saya tuh G30 SPK, daripada nonton G30 SPKI lebih baik nonton Miabi, lebih bermanfaat gitu. Lo lapor gak? Lo lapor? Enggak, karena gue udah klarifikasi, ya udahlah gitu. Soalnya ini mah kan berarti orang jahat ya, emang niatnya udah jahat dari awal, jadinya ya udah, karena kalau emang ntar lapor-laporan terus akhirnya nggak ada apa ya, nggak ada yang mau ngalah lah gitu. Ya udah, saya mau klarifikasi aja, saya udah bilang kalau misalnya saya udah klarifikasi, saya udah menyatakan kalau tweet itu adalah tweet bukan duplikat, tapi tiruan. Jadi ada iya palsu, ada emang ada caranya juga sih di YouTube gitu, cara ngebuat tweet palsu gitu. Terus saya udah klarifikasi, kalau misalnya masih ada yang marah-marah karena ini berita yang palsu, berarti emang pada dasarnya orang jahat aja sih. Nggak ini sih, palingnya tweet-tweetnya ini kita yang kemarin, screenshot gitu, screenshot yang kemarin aja gitu. Ada beberapa sih, dan gue juga bawa yang punya gue, dan ada beberapa akun di Facebook yang nyebarin juga, ada yang gue capture juga. Ya mungkin siapa tahu pelakunya juga satu rombongan itu, karena emang dia juga panik juga pertama, us gimana caranya biar klarifikasinya kayak gimana gitu. Dan gue bilang ya kalau gue sih langsung ada masalah langsung klarifikasi, mau masalah itu besar atau kecil, yang penting kita sudah menyampaikan nih gitu. Ntar takutnya berita ini tuh dimanfaatin sama orang gitu. Nah bener kan, akhirnya kejadian ada yang laporin kita, terus dia baru nanya ke gue klarifikasi bahasanya gimana gitu. Ya udah jelasin aja sejujur-jujurnya gitu.